PT Denatur Indonesia Group merupakan produsen produk herbal yang sudah terjamin keamanan dan keasliannya. Memiliki lebih dari 80 produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM dan bersertifikat halal MUI, serta proses produksi berstandar internasional ISO 9001 untuk menjamin Anda mendapatkan produk herbal yang bermutu dan berkualitas tinggi. Dan berikut ini kami akan jelaskan salah satu produknya, yakni Ambejos. Ambejos merupakan salah satu produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan bagi Anda yang memiliki gangguan kesehatan seperti wasir atau ambeien. Memiliki tiga komposisi bahan utama, yakni Graptopili Picum Folium, Valeria Macrocarpa Fructus, dan Curcuma Manga Rhizoma. Ketiga bahan tersebut memiliki manfaat yang bagus untuk tubuh, seperti halnya Graptopili Picum Folium atau yang dikenal sebagai daun ungu, mengandung bahan aktif senyawa flavonoid, steroid, saponin, tanin, dan alkaloid. Kombinasi bahan aktif ini diduga dapat membantu mengatasi peradangan dan melunakkan tinja bagi orang yang memiliki gangguan kesehatan wasir. Selain itu, produk daun ungu juga diyakini mampu mengatasi konstipasi, melancarkan menstruasi, meredakan nyeri pada radang sendi, mengatasi luka borok, dan mengobati bisul. Valeria Macrocarpa Fructus atau yang dikenal dengan tanaman mahkota dewa memiliki zat aktif seperti alkaloid, saponin, polifenol, dan flavonoid yang diyakini bisa menjadi anti kanker, anti diabetik, anti radang, antifungal, dan antioksidan. Curcuma Manga Rhizoma atau yang dikenal dengan temu mangga kaya akan kandungan kimia seperti tanin, kurkumin, gula, minyak atsiri, flavonoid, dan protein toksis yang dapat menghambat perkembangbiakan sel kanker. Ambejos merupakan produk herbal yang 100% terbuat dari ekstrak bahan alami, sehingga bisa kami pastikan tidak akan menimbulkan efek samping. Dan berikut adalah manfaat yang akan Anda dapatkan ketika Anda menggunakan produk herbal. Yang pertama adalah tidak ada efek samping. Obat herbal adalah produk alami yang berasal dari bahan alam, sehingga dapat dipastikan bisa diterima oleh tubuh dengan baik. Yang kedua adalah bebas toksin. Obat herbal bebas racun, sehingga aman dikonsumsi oleh siapapun. Yang ketiga adalah menghilangkan akar penyebab penyakit. Obat herbal tidak hanya menyembuhkan gejala penyakit, tetapi juga menghilangkan hingga ke akar penyebabnya. Hal ini karena obat herbal bersifat holistik atau menyeluruh, sehingga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit. Dan manfaat yang terakhir adalah Anda tidak perlu operasi untuk pengobatan suatu penyakit. Anda hanya perlu rutin mengkonsumsi produk herbal Ambejos, kemudian menghindari makanan yang berpotensi menghambat penyembuhan, menjaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Dan berikut ini adalah cuplikan video tentang orang yang sudah merasakan manfaat dari produk Ambejos. Namanya siapa, Mama? Nur Aziza. Ibu Nur Aziza. Ibu alamatnya di mana, Bu? Jalan Kiai Haji Suharsoedi, nomor 36, Cigaru, Cikini. Ibu Aziza ini dulu sakitnya sakit apa, Bu? Iya, dulu saya sakitnya ambeien. Sekitar saat hampir satu bulan, saya berobat ke dokter dari medis. Ternyata hampir satu bulan itu belum ada perubahan. Berarti dulu sampai ada pendarahan ya? Sudah keluar darah setiap hari kalau mau BAB rasanya takut karena keringat keluar semuanya, darahnya sampai kayak mancur gitulah, sakitnya bukan kepala. Akhirnya saya silaturahmi dengan Ibu Haja Erna. Di sana saya bincang-bincang, kemudian sama Ibu Haja Erna, di sini ada obat ambien begitu. Akhirnya saya dikasih sama Bu Haji Erna, kemudian saya minum yang ini
3 kali minum, ternyata sudah rasanya sudah tidak sakit lagi. Kemudian yang ini, yang salwanya, ini 2 kali 2 hari pakai, ternyata sudah tidak sakit lagi atau tidak mengeluarkan darah lagi, sehingga baru 3 hari yang kapsulnya saya minum. Kemudian yang ininya saya obat olesi ke bagian yang sakit, kemudian rasanya sudah kempes dan tidak mengeluarkan darah lagi, sehingga saya dalam kondisi sembuh sampai sekarang, tidak ada keluhan apa-apa. Alhamdulillah berkat Ambejos Denatur, saya diberi sembuhan oleh Allah dengan perantara Ambejos Denatur ini. Terima kasih sekali kepada Ambejos Denatur.